Assalamualaikum sahabat-sahabat angler. Hari ni aku nak buat video cara macam mana nak buat bulu untuk mancing peacock bass. Macam-macam jenis bulu kalau orang boleh buat ni. Cuma hari ni aku nak tunjuk kampo cara mana aku buat menggunakan bulu ayam. Bulu ayam ni aku beli dekat kedai kat area rumah aku jugalah. Kat area pilihan ni. Kat kedai RM2 pun ada bulu ni. Hari tu aku pergi cari memang tak ada. Bulu ayam biasa ni. Tak sangka hari tu aku dah buat bulu macam ni. Dapat memikat peacock bass yang saiz agak besar. Macam mana hampa nampak dalam video ni. Okey, hari ni aku nak ajak hampa. Bukan nak ajak lah, aku nak share cara macam mana aku buat. Lebih kurang je. Elok tak elok. Janji, fish on. Antara barang-barang yang perlu hampa ada, mata kail ni. Yang ni aku beli saiz 1. Mata kail ni dia punya lubang dia, saya aku tunjukkan hampa. Lubang dia agak besar supaya mudah hampa nak bubur leader yang buat akan ikat dengan batu ladung tu. Leader tu kalau boleh hampa ambil yang saiz besar sikit lah, supaya lebih tahan. Masa hampa nak jerk tu, kalau hampa pakai leader kecil bukan tak boleh, boleh. Tapi takut nanti dia apa, bersimpui. Kat mana tak aku nak tunjuk lah hampa. Haa ni aku lupa dah. Okay. Ni cara dia main bulu. Bulu ikat macam ni. Leader. Ni dia punya batu ladung. Batu ladung ni aku ingat saiz berapa, saiz 2 ni kalau tak salah aku, saiz 2. Aku bubur pin kat sini. Ni hampa kena buat sendiri lah benda ni. Tapi aku tengok hari tu ada jual lebih kurang macam ni, mahal sikit lah. Ni leader ni aku pakai saiz 20 lb. Kita pakai saiz yang agak besar, besar lagi pun boleh. Bukan apa bila hampa pakai yang saiz kecil, nanti dia akan jadi macam bersimpui lah. Dia tak elok, jadi dia sepuan dengan spring. Bila kita pakai leader kasar, dia straight elok macam ni. Sebab tu penting leader, kita guna leader yang agak kasar lah kalau kita nak main bulu. Banyak cara bulu ni hampa boleh buat. Aku nak tunjukkan hampa mana dia. Besar lah. Ni salah satu bulu yang hampa boleh buat. Aku pakai yang jenis kilat-kilat macam ni. Hampa boleh dapatkan kat kedai jual alat pancing, ada jual. Ikut suka hampa lah, hampa nak beli sama ada 2 ataupun 3 kala. Yang tadi tu merah, putih, ni kala biru. Tapi aku suggest hampa ambil colour biru. Yang ni aku buat colour purple dengan kuning, sebab waktu tu biru dah habis stok. Ni aku baru beli pulak. Ok, jom kita buat cara macam ni pun boleh buat. Yang ni hat ni, ni mata ni aku beli manik. Manik ni apa boleh dapat kat kedai jahit pun boleh dapat ni. Manik ni apa potong ni, ambil yang kecil je ni. Yang kecil ni apa buat jadi macam mata dia. Kira kuno-kuno macam udang lah. Apa bajet eh, tengok lah. Kalau apa yang cun bagi apa. Ada setengah tu dia guna bulu rusa, yang bulu yang kilat ni. Dia apa sikit ya. Dia guna bulu rusa. Mana contoh aku nak tunjukkan apa bulu rusa. Salah aku ni bulu sol, tak tahulah bulu apa ni, spinner daripada
sahabat aku UZ. Spinner ni pun mantap juga ni. Dia pakai bulu je ni, dia campur yang kilat-kilat sikit pun boleh juga, ikut hangpa lah. Ok, jom kita mula. Ok, bulu ayam ni aku gunting 3 saja, sebab kalau kata kita buru banyak sekali, susah ikan tu dia nak makan. Ok, untuk yang bulu yang kilat ni aku dah gunting pendek, aku campur merah dengan colour macam putih, macam nak hijau tu. Ok, ni mata kail dia, kita letak kat bahagian dalam. Ok, bulu yang merah ni pun kita letak kat bahagian dalam ni. Kita akan cover dengan bulu yang warna putih ni lah. Last kali kita tutup dengan bulu warna putih. Mana kata merah ni akan berada di tengah macam ni. Ok, cara nak ikat dia, benang ni buat macam ni. Ok, yang boleh letak dekat bulu yang pun ada buat ni. Ok, kita pusing daripada awal atas. Awal atas ni, oh sorry. Ok, apa nampak no? Ok, aku akan pusing. Ini terpulang kat apa, apa nak buat macam mana. Agak-agak hampa dia ada kukuh kan. Mana kata semua bulu dia terikat dengan benang ni. Kita pusing lagi. Okay, aku rasa dah cukup lah ni. Itu yang last ni, lepas hampa pusing ni, hampa nampak yang bulat ni. Ni yang bulat ni, hak ujung ni masuk dalam bulat ni. Aku tarik. Okay. Okay, yang ni, yang atas tadi ni, hampa cari yang tali bila hampa tarik dia, hak bulat ni dia ikut bergerak naik ke atas. Jangan salah tarik. Bila hampa tarik, keluar tali yang bukan hak bulat tu, hampi dia ikat lain. Nampak? Nampak dia berjalan. Ok, dia bergerak. Ok, dah rapat. Ok, ni yang free tu, yang satu ni. Ok, yang bulat tadi tu dia dah masuk rapat ke dalam. Aku tarik baik kuat. Ok, nak mudah bahaya lah kalau kita tarik dengan tangan ni. Takut ni untuk tarik lekat ni mata kail ni, apa kapik dengan player macam ni. Hati-hati no. Tarik. Okey, kuatlah. Okey, untuk yang lebih-lebihan ni baru boleh gunting. Mana satu lagi? Okey, ni. Ini pun kita gunting kok.
Okey, selesai. Lebih-lebih ni hampir guna kepik kuku lah. Buang supaya nampak lebih elok. Okay, kalau kata kalau penang ni apa pakai color putih eh. Apa boleh buah color dulu. Tapi dah aku pakai color hijau, color putih tak ada. Aku buah color merah. Pakai permanent ke white board pun boleh. Sebab sekali kita nak buah gam 3 second tu. Kita cuba dulu. 7 yang kita bubur super glue tu supaya nak tak mau bagi benang ni dia terongkai. Benang ni dia terongkai. Nak bagi dia kuat. Kuat dia tambak dekat mata kai tu jadi dia tak terukok lah. Ni aku buat cincin jai lah. Buat boleh buat elok-elok ni lah. Yelah ni. Ada benang lebih ni. Okay, kita guna gum 3 second ni. Nak bagi lagi kuat. Mabur dekat air benang ni. Tak mau bagi dia terbuka. Lepas tu lagi nak bagi dia kemah lagi lah. Dia tambak tu air dekat mata kail tu. Jadi bila kena ayak dia tak terbuka lah. Boleh buat banyak kali sikit supaya dia serap masuk kat dalam ataupun hampa buat sekali biar bagi kering bawah sapu pulak serang ni. Ni aku main belasah lah buat ni, tak tahu pulak kata nak boleh ikan besar ni tu. Oh, memang padu juga benda ni. Selalunya orang tak pakai bulu ayam. Bagi aku bulu ayam belum bodoh macam ni lah. Bulu ayam murah ni. Orang pakai jenis mahal, orang jenis bulu apa. Bulu rusak ke bulu apa aku tak tahulah. Bulu jebon. Dah bulu jebon. Okey, selesai. Zeta. Ni hak lebih-lebih ni kalau apa rasa macam panjang ni. Apa boleh gunting. Dah aku tengok sabut je. Okey, gunting. Alright. Kalau kita panjang-panjang ni susah ikan nak makan. Tapi aku belasah je makan waktu je ikan. Allahuakbar, terpegang pulak. Tak kering ni. Okey, selesai. Bulu kita hari ni. Bulu untuk memikat peacock bus ataupun PB. Sama di tas tu ataupun kat tempat apa. Kalau ada apa boleh guna cara macam ni. Yang otai semua aku satau no. Betul mah boleh tambak ni bubur batu ladung macam ni ni. Ha ni yang besar punya ni. Ada yang kecil tadi tu. Ha, macam ni contoh. Bibi mana pula tadi? Okey ni saiz 2. Kalau hangpa guna set UL hangpa tak boleh pakai besar-besar je, aku tunjuk dekat set ni. Hangpa kena guna saiz 2 kalau tak salah aku.
Kampung Benang agak-agak dalam sejengkal lebih lah terpulang kampung lah. Tu apa ikat dekat bulu macam ni, bulu yang kita buat ni lah. Ni salah satu cara untuk kita nak mancing ikan peacock bass. Dan satu jenis lagi buat macam ni. Dan ni aku guna manik ni, aku tambak kat sini. Mula kita ikat kat sini dulu. Lepas-lepas kita ikat tu, kita buang manik, kita ambil tali ni, naik ke atas manik tu, ikat sini balik. Last sekali baru kita ikat bubuh yang belah dalam ni, tambak kat sini balik. So dia akan jadi macam dua section lah, dua bahagian. Satu belah atas ni, satu belah bawah. Hampa tak buah, tak buah manik ni, budih je. Ok, sekian video dari aku. Cara mana kita nak buat umpan ataupun bulu untuk peacock bass, sama ada jenis ni ataupun jenis macam ni, terpulang ke hampa, apa nak buat yang mana satu. Ni bagi aku, ni karang ni, dia terbau ni aku buat ni. Ni aku main try and error lah, tak tahu kata dia nak ambil. Boleh tengok lah saiz ikan yang aku tunjuk tadi, boleh tahan juga usah. Ok, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, share and comment, dan tekan tombol loceng supaya hampa dapat notifikasi video-video terbaru daripada aku. Ok gang, jumpa lagi. Assalamualaikum.